Assalamualaikum. Welcome to Mama Lin Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di sebelah. So, thank you for watching. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Mama Lin Channel. Okay, untuk this video, kita akan buat sambungan dari part pertama, iaitu barang-barang. Kalau sebelum ni barang-barang daripada Eko kedai RM2.10, lebih kepada barang-barang makanan. Tapi untuk video kali ni lebih kepada barang-barang deko, sebab hari tu ni barang agak banyak. So Mama buat part 1 and part 2. Okay, so untuk video kali ni Mama sangat teruja sebab barang-barang daripada kedai Eko RM2 tu kebanyakannya barang-barang baru yang Mama pernah nampak review daripada YouTuber-YouTuber lain. So Alhamdulillah ada dekat kedai RM2 tempat Mama. So Mama grab je barang yang Mama perlukan supaya tak membazir. Okay, Mama kata tak nak beli-beli yang merapu-rapu, tapi yang barang yang Mama nak pakai saja Mama beli. Tapi Alhamdulillah banyak barang-barang baru yang ada kat tempat Mama, dan Mama dapat grab barang-barang tu semua. Okay, so nak tahu apa barang yang Mama beli, jangan lupa komen, subscribe dan like video Mama untuk kali ni. Okay, so ini barang-barang yang Mama beli daripada kedai RM2. Satu plastik je, tapi barangnya boleh tahan lah. Boleh lah kan, tak membazir. Kita beli yang mana Mama nak pakai saja. Okay, untuk the first item Mama nak tunjuk, Mama beli pot ni. Okay, biasa ni pot ni Mama rasa korang selalu nampak dekat kedai Eko. Okay, so kali ni Mama beli board ni bukannya untuk Mama buat dekor tampal dekat dinding, tapi Mama nak jadikan dia rak yang mana Mama suka dia punya ketebalan dan juga saiz. Okay, so Mama tak perlu lagi nak potong kayu, nak cari kayu apa sebagainya kan, sebab kat kedai Eko ni memang dah ada kayu-kayu macam ni. Jadi kalau tak dekor untuk letak dekat tampal dekat dinding, kita boleh DIY untuk buat rak. Jadi ini Mama rasa macam sesuai, so Mama grab dua. Okay, sebab Mama ingat nak buat rak dekat bahagian ruang tamu dan juga bahagian tempat Naila. Tapi kita tengok nanti mana tempat yang Mama nak letak dulu. Okay, so second item Mama beli dia punya apa ni panggil hook dia punya tapak dia kan. Tengok, ngam kan. So yang ini RM2.10, dia ada colour hitam, colour putih dan ada yang jenis UKK tu. Tapi yang tu mahal sikit lah, RM1.10. Yang ni saiz medium, 2 set RM2.10. Murah lah kan. Jadi cukup lah untuk dua papan ni untuk Mama guna. Jadi beli yang jenis saiz M, yang medium ni. Dia ada yang kecil juga, ada 3 set ke 4 set macam tu. Tapi Mama rasa yang macam ni lah better, dia ukur sikit kan. Okay, next barang yang Mama beli adalah wallpaper. Ni pun barang macam baru Mama nampak. Bukan baru, wallpaper ni memang banyak, tapi yang jenis marble ni jarang-jarang ada. Selalunya macam jenis corak, kayu-kayu, batu-batu macam tu kan. Ni jenis macam gambar marble sikit. Okay, so Mama grab dua sebab Mama nak guna untuk ni cover ni, papan ni. So kita akan cover dengan wallpaper marble ni. Jadi tak nampak lah dia punya gambar ni kan. Mama beli dua, so harap-harap cukup. Kalau ada balance Mama nak sampul Mama punya cover, Mama punya meja ni yang Mama pakai sekarang ni. Okay, so harap-harap cukup lah insyaAllah kan. Okay, next item Mama beli, tada! Yang ni Mama nampak YouTuber Cik Siti kot. Dia beli yang jenis macam ni, tapi gambar dia lain lah. Kalau sebelum ni kan dia jenis papan-papan yang macam Mama tunjuk ni tadi, yang jenis macam ni kan. Papan-papan macam ni, ada yang besar, ada yang saiz A4 macam tu kan. Tapi kali ni dia keluar macam ni pula design dia. So kata-kata dia pun sangat-sangat bagi semangat. So Mama rasa macam okey lah, kan, cantik. Ni pun tak banyak, Mama dah buka dah sebab Mama nak tengok dia elok ke tak kan sebelum beli. Takut nanti dia punya tali tercabut ke apa kan. So akhirnya dapat juga walaupun beli satu, sebab dah tak banyak dah design. Semua banyak design yang sama. Okay, next item barang yang Mama rasa Mama teruja tengok adalah, tadaaa, panggil apa, vas ataupun
pasu, pasu bunga. Sangat ringan walaupun dia plastik, tapi design dia simple dan cantik. Yang penting color dia tu. Color pink-pink peach, ha, kan. Kalau korang perasan video sebelum ni, Mama ada tunjuk barang Mama beli daripada kedai RM2 jenis pasu yang lebih kurang sama. Cuma dia jenis macam straight, warna kelabu macam tu kan. Tapi yang ni dia jenis macam besar kat bawah, jadi nampak macam mahal, padahal RM2 sepusing je, kan. Sebab dia, Mama pernah nampak yang jenis seramik tau, pasu macam ni, jenis seramik. Seramik yang pakai daripada tanah liat tu, kan. Tapi yang ni yang jenis plastik, okey lah kalau jatuh taklah pecah, kan. RM2 sepusing je. Ni yang Mama sangat teruja. Tapi kena cari pokok yang agak macam besar sikit, macam daun ke, kan, untuk letakkan dalam ni. Okey, nanti kita tengoklah macam mana nanti. Okey, barang baru lagi yang Mama nampak dekat kedai RM2, 10 sen, ini dia. Dia panggil apa? Baldi ke? Baldi. Okey. Ini Mama ingat Mama nak guna untuk dekor Mama punya bunga orkid yang video apa sebelum ni. Sebab ada pasu, tapi tak tahulah tengoklah macam mana. Sebab ada pasu tu, Mama nak guna pasu yang colour pink tu. Tapi ni pun macam cantik juga, kan. Dia jenis zinc and colour dia. Mama cari colour pink tak jumpa. Putih pun tak ada. Yang ada banyak colour baby blue ni. So Mama grab dua. Sebab sebelum ni tak pernah nampak. Kalau ada pun yang jenis saiz kecil, kan. Ni saiz besar. RM2 sepusing. Alright. Next item Mama beli lampu ni. Okay. Lampu ni sebelum ni Mama tak tahulah, kan. Kalau sebelum ni dah ada kat kedai RM2 sepusing tu, kedai ko tu. Tapi Mama baru jumpa, baru nampak. Sebab sebelum ni Mama tengok dia jenis yang macam ada katun-katun, lepas tu yang jenis bulat besar tu, kan. Tapi yang ni Mama baru nampak kat kedai Eco ni. Just letak bateri kat belakang. Dia ada, sekejap, mana tempat buka. Okay. Alright. Dia kena taruh bateri ni dekat belakang. Buka ni, pasang bateri. Mama tanya orang tu AAA bateri dia. Macam tu lah. Lepas tu ni dia ada besi. Mama tak tahulah dia magnet ke. Oh ya, yeah. Dia magnet. Ada magnet, guys. Kalau korang tengok ni ada besi ni, kan. Ni magnet. So kalau korang nak bubur dekat almari, boleh, kan. Lepas tu peti ais, bukan peti ais lah, kat tepi ke tempat-tempat macam yang ada besi-besi pun boleh. Tak nak paku pun tak apa. Tapi dia sediakan juga lah tempat nak paku. Tapi kalau tak ada, kalau tempatnya besi-besi tu, korang boleh lekatkan. Okay. Sebab dia ada magnet kat sini. Alright. So Mama beli dua. Okay. Ni Mama nak, tak tahu Mama tahu kat mana, tapi Mama rasa Mama nak tahu kat tempat tepi katil Nela tu. Jadi kalau nanti Nela tidur kat katil dia, baby cot tu, kan, kalau dia menangis ke, just Mama buka lampu ni je lah. Tak perlu nak buka lampu bilik terus. Pasang yang ni je. Dan Mama beli sekali siap dengan bateri. Okay. Bateri AAA. Sebab lampu ni guna bateri AAA. Okay. Okay, so sekarang kita nak try buka dan pasang bateri. Nak tengok macam mana lampu dia. Kita pakai 3 bateri. Okay. Okay. Next. Ini barang-barang baru lagi yang Mama nampak. Tadaa.
Macam mana ni? Okey. Ini mama pernah tengok YouTuber lain review pokok ni. Dia ada colour macam gold-gold sikit, pink-pink sikit, macam colour purple sikit pun ada kan. So mama grab yang colour pink ni. Satu-satu mama tak ambil lebih. Kemudian mama jumpa pokok ni siap bunga. Nampak? Cantik kan? Siap pasu lagi. And mama jumpa yang macam ni. Mama tak tahu ni nama pokok apa, tapi yang mama tahu sangat cantik. Okay. So mama grab sekali 3. Okay. Untuk barang-barang dekor mama. Tengoklah nanti mama bubuh kat mana. And last barang mama beli pen, marker pen ni dengan pen biasa. Mama beli sebab biasa kalau kat kedai RM1 ni untuk Abi kerja guna pen-pen ni kan. So biasa kalau beli kat kedai RM2 memang sangat jimat. Sebab Abi selalu pen yang ni mau tak tahulah nak cakap. Boleh kata hari-hari ikut tukar-tukar. Kadang-kadang masuk dalam poket, basuh baju tak keluarkan. Mama lah kot yang tak pergi check kan. Tapi tak apalah kan, dikit 10 sen dapat 4 batang boleh lah. Tapi kalau asyik tukar je, tak masal duit habis ke pen. Okay, so sekian dulu barang-barang yang mama tunjukkan kat korang ni sekarang. So harap-harap korang suka tengok video kali ni. Dan kita jumpa lagi di next video. Sorry kalau ada sebarang kekurangan. So kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.